Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Planet of Lana. Ya, gue kalau mau ngerekapan cerita juga kayaknya gak ada ceritanya sih. Maksudnya belum terlalu ada perkembangan ceritanya. Kita masih coba menelusuri banyak medan ya. Dari mulai tempat tinggi, tempat rendah, tempat berair, dan sebagainya. Gua juga. Dan kita kayaknya sih bakal masuk tempat baru lagi. Kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Oke. Kemana tuh si kucing? Tumben dia udah jalan duluan. Cepet banget. Tunggu apa? Ini bangkai kapal. Oh tuh, trace from the past. Coba gue pengen ngecek sini dulu. Oh, nggak ada. Oh, harusnya gue berhentiin di sini ya kemarin ya. Udah, kalau belum gue edit yang sebelumnya tadi gue gabung ke sebelumnya. Sebelumnya gue gabung ke sebelumnya. Apa sih? Oke. Apa nih? Wow, kita ada di dalam pesawat kah? Gua elus-elus dulu. Ke bawah mati sih. Ini pelan-pelan deh. Kayak Spider-Man deh. Oh no. Apa itu? Oke. Ini dalam pesawatnya kayak gini. Udah bertumbuh pohon-pohon gini. Berarti udah berapa lama dong? Wow. Ini kayak film apa ya? Begini. Kameranya itu loh. Ada objek-objek yang di dekat kita yang lewat-lewat itu juga bikin apa? Satisfying gitu lah liatnya. Nggak tahu, di game ini kayak banyak hal-hal kecil yang keren gitu aja sih menurut gue. Kayak mall ya ini. Suara apa tuh? Apa nih? Oh. Salah.
Gua harusnya biarin si kucingnya di situ ya. Gua juga mati. Oke, kurang jauh. Sabar, kunci bermain game ini adalah sabar. Nah, cakep. Kilo. Kayaknya sih ini bisa ditarik kayaknya. Nggak bisa. Oh, nyuruh. Oh ya, satu yang keren juga ini komennya dia. Kita bisa langsung kasih komen tak 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 gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu dia sampai di sini baru kita suruh gitu. Selama proses dia jalan kita juga bisa ngasih komen. Keren sih ini. Wow. Wah, keren sih ini. Wah, keren banget. Gue diem dulu di sini nonton. Ya. Keren banget itu. Jadi kangen planetarium gue. Oke. Nggak perlu ditunggu kan? Nah. Sip. Jangan-jangan kalau ke bawah ada sesuatu lagi. Coba-coba. Soalnya gue belum dapet apa-apa. Gue kayak merasa di situ ada sesuatu ya? Enggak ya? Coba. Enggak bisa lah. No. Udahlah. Emang gue gak bisa nemuin potongan-potongannya. Apa ini? Nah, tuh kan bener ada harus lewat bawah ya. Bentar. Bentar dia biarin sini. Atau gue yang ke situ ya? Gak bisa. Tiga.
Kita nggak bisa kemana-mana ya. Berarti kita harus lewat bawah kan? Oke. Harusnya sih aman ya. Apa ini? Atau dia oke, pencet lah. Oke, gara-gara ini. Jadi abandoned place gini. Ini apa? Kok nggak bisa gua apa-apain? D ini benar. Suara kayak chipmang, gue baru nyadar. Wih, lu ninja. Sabar, Cing. Buru-buru amat dah. Apa itu? Ah, mayat. Robot sama mayat bayi kah?
kok ada lukisan-lukisan begini? Iya nih, tengkorak juga. Ah, ini yang tadi? Wow, apakah ini? Bentar, gue pengen cek dulu. Gak ada apa-apa. Itu masih hidup. Apa nih, cutscene? Manakah kita ini? Okay, in control untuk apa? Oh, ini kebuka. Tadi gue pikir udahan mau kelar. Apa ini exit? Kok gue gak ketemu kepingan-kepingan itunya ya? Apakah harusnya begini? Sekarang tempatnya udah agak-agak suram ya. Oke, kayaknya ini masih panjang nih perjalanan. Tapi gue baru 20 menit hampir. Nggak bisa ya. Olay. Apa sih? Oke. Berarti imamui. Olai. Berarti dia diemin sini dulu. Imamui. Kirim ke mana dia? Oh, tapi ini ada listriknya. Berarti gue harus matiin dulu ya. Waduh, cara ke atasnya gimana itu? Emang nyampe? Enggak lagi. Gua kira bisa diinjak. Berarti nggak boleh ngirim dia dulu. Olai.
Coba gue suruh dia ke atas itu ya. Bisa atau enggak? Oh, bisa. Oke. Terus maju. Gue balik lagi. Tamaki. Tamaki mui. Tamaki. Oh, apa gua ke situ ya? Bentar. Ini turun. Berarti keburu gak ya? Enggak, gak keburu. Kayaknya sih timing deh ini. Coba biarin dulu. Nabrak. Oke. Sip. Buy some time. Mudah-mudahan sih bener ya. Kok gue ragu sih? Ah, untung aja timingnya pas. Salah. Lah, gue malah kejebak. Hah, bener gak sih? Oh. Oh iya, yeah, bener. Ini kan kita kan harus motong itu ya. Salah, kemari dulu. Tamaki. Tamaki mui. Oke. Okay. 25 menit. Wah, ini timing banget mainnya. Kan ini nggak bisa di-stop ya. Oke, kita coba. Gimana lagi ya?
begini kah? Oke, coba nggak nyampe. Kayaknya agak dikesituin dah. Sama ini timing juga. Nah, kayak segini oke. Gimana ya? Mesinnya dimatiin dia juga tetap turun. Kalau sini langsung loncat sini, bisa nggak ya? Oke, kayaknya itu paling possible deh. Salah. Ya, nggak bisa. Jaraknya segitu, segini berarti terus ini harusnya nyampe loh. Ini harusnya jarak segini nyampe. Oke, sip. Oke, akhirnya. Iya, tadi udah benar, cuman gue nggak yakin aja. Kok gue kayaknya melihat sesuatu tadi? Atau perasaan dong? Ya, pas nih, 30 menit. Cutscene dulu kayaknya. Oke. Keluar dari sini baru gua closing deh. Oh. Oke. Sampai sini dulu. Ternyata kita berhasil keluar dari kapal, tapi kok bentuknya gunung? Atau udah lama nggak ditinggalin jadi sudah berubah fungsi tempatnya? Gue juga kurang tahu. Tapi ya kita udah keluar dari sana, terus tiba-tiba ada si robot-robot itu lagi. Ya, kita lanjutin lagi di next part ya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.